kali ini aku mau bahas sekulen yang imut. Dia ini unik ya. Ini adalah Crassula. Namanya adalah Crassula Morgan Beauty. Sekilas dia ini mirip sekali dengan Crassula Springtime, hanya saja warnanya dia lebih ke abu-abuan. Sementara Springtime dia itu warnanya lebih hijau dan daunnya itu lebih berongga ya. Ini bukan berongga sih. Teksturnya itu lebih kasar. Rongga-rongga gitu. Dia kalau dipegang juga kasar. Nah, sebenarnya Springtime juga kasar. Walaupun dia terlihat seperti licin, mulus, tapi dia kasar. Nah, ini tuh karena Crassula ku yang ini memang dia ini sangat lama sekali tumbuhnya, hingga ada dijadikan sarang laba-laba di bawah. Padahal saya selalu membersihkan daun-daun keringnya, tapi masih ada di tinggapi sarang-sarang laba-laba. Itu biasanya laba-laba kecil itu loh. Nah, itu suka ngumpet di sela-sela bawah daunnya. Nah, seperti ini dia udah lumayan rimbun. 12 ini perbandingannya. Nah, yang pot berwarna ke abu-abuan itu dia diameter 10 cm. Sementara yang ini dia itu lebih kecil lagi, 5 cm. Aduh, ini. Nah, ini udah lumayan besar ya. Udah rimbun juga. Bahwa jenis ini itu susah untuk dipropagasi, jadi dia itu suka sekali membusuk di daun bawah, sehingga kalau teman-teman mau mengoleksi sukulen ini, bawahnya itu kalau bisa dikasih batu apung biar daunnya itu tidak langsung menempel dengan media tanam langsung. Sukulen ini juga suka sekali dengan daerah panas, bukan panas sih, hangat ya. Ini kalau kena matahari secara langsung dia bakalan mengalami kekeringan, tapi dia nggak mati. Lebih baik kekeringan daripada dia itu banyak air, dia bisa membusuk. Nah, kalau kekeringan kalian tinggal siram aja dengan takaran yang pas ya, sesuai kerasulakan itu seberapa gitu. Nah, aku dulunya juga gak bisa nih. Ini udah ketiga kalinya saya beli Crassula jenis ini, dan yang ketiga ini alhamdulillah sudah bisa tumbuh sebagus ini. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa menurutku, karena aku selalu gagal kalau mengenai Crassula, apalagi Crassula yang masih sangat jarang ditemukan di daerah saya. Cukup segini dulu. Terima kasih dulu sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye.